Okay, siapa nak tahu? Kalau cat, proses cat untuk outdoor, indoor, ini ya. Kalau outdoor tak boleh, ini. Indoor, outdoor ikutlah macam yang biasa-biasa saya buat tu. Saya tak boleh nak tunjukkan keseluruhan tempat ni. Salah. Okey. Ni. Putih tu dinipiskan. Dinipiskan. Okey. Tugas aje agak agak layang-layang ni sini ya. Kita tengoklah mana yang kita nak tebal, mana yang kita nak nipis. Okey. Proses dia saya akan tunjuk kan seterusnya. Yang ini tak payah gunakan gloss, ada kaedah dia. Cat tak payah gunakan gloss. Spesies cat pun main peranan. Okay? Kalau spesies cat tu orang boleh tangkap dah. Tu saya pakai cat apa. Okay, right. Putih kan, putih melepak. Tak apa, nanti yang kita masuk lagi banyak-banyak color, jadi kita akan lepas tu last kali kita akan cuci, dia akan jadi. Okay, insyaAllah. Okay, nantikan video saya kaedah mengecat batu batan indoor. Okay, nanti saya tunjukkan. Sabar, esok insyaAllah. Untuk warna kedua ni, warna putih ni, celup, celup. Macam tu je, tak payah susah-susah. Okay, putar-putar je dekat ni. Okay, mula layang. Yang color dia semakin nipis, semakin nipis tu pedulikan. Cara ni lah kita belasah dia. Okay, dia tak payah tu, belasah je. Selama kita tekan dia, kita tekan dia. Untuk color putih ni kita belasah je. Okay, color kedua, color ketiga kan tak boleh belasah lah. Color keempat pun tak boleh belasah. Okay, lepas tu color kelima kita belasah balik. Color 5 kali proses dia. Nampak? Sampai kita rasa kat brush kita ni apa? Nipis. Dah. Dia ni kan celup balik. Okay, macam tu lah. Okay, ni warna oranye. Nanti sebelah hujung video saya akan tunjukkan apa color-apa color. Okay. Saya akan tunjukkan dia punya apa, dia punya kod color. Okay. Kita yang ni lebih menyeluruh. Kuning ni dia lebih macam putih tadi lah, nampak macam tepung koma. Okay. Ni color yang ketiga, kita ulang proses dia. Okay. Right. Tu aja. Ini untuk indoor sahaja, outdoor tak boleh. Air terjun ke dah macam ni tak boleh. Nanti dia cepat tanggai. Okay, right. Ni tanpa campur air tak ada. Dia pekat. Tu sebab tak boleh untuk outdoor, sebab dia tak cair dan tak menyerap. Ini untuk indoor saja. Okay, ini putih. Okay, kita lenyek-lenyek dia macam tu.
tu punya cat ni mesti nipis, tak boleh tebal. Ambillah kertas ke apa ke. Nipiskan dia betul. Lepas tu nampak dia punya color. Nampak dia punya color tu nampak macam natural. Okay, kita gosok slow-slow macam ni. Kita tengoklah mana yang kita nak tu. Sebab kita tak mau dia masuk dalam lubang-lubang tu. Sebab apa? Putih, kuning, putih, oren, putih balik kan. Sebab saya bila kita letak lagi satu color, dia punya color dia akan naik dengan sendirinya, tak payah gloss. Okay. Nanti saya akan jelaskan pada video yang ujung tu ni. Nampak dia punya tu dia dengan okay. Nampak yang ini kita kena kena buat sendiri, belajar melalui alam. Batu-batu di Eropah, punya batu gunung tu kan. Dia ada yang macam ni, ada yang warna coklat. Kena belajar yang yang untuk pattern ni saya buat color dia inilah lebih kurang, tapi besok akan menentukan dia punya. Kita kalau terlalu tebal kita kena gosok dia. Kita tak nak tebal sangat. Kita tak nak dia menutup terus warna oren tu tadi. Masih ada tinggal sikit. Okey, brush tak boleh macam ni. Okey, layang je macam tu. Baru dia boleh jadi. Kalau dengan lembut tak boleh tu. Okey, kalau dia kurang color kita apa balik lagi. Terus berterusan untuk kesan dia timbul. Okay. Yang ini sekali lagi saya ulang, yang ini kaedah untuk indoor sahaja. Okay. Outdoor tak boleh, air terjun tak boleh. Air terjun, outdoor, buatlah yang macam saya tunjukkan. Dia mesti cair. Okay. Itu saja. Okey, inilah dia. Okey. Yang pertama color ni putih dan merah dicampur dapatkan color merah jambu. Okey. Hitam campur. Okey. Yang ini nampak saya celup jari, nampak dia cair kan. Yang ini untuk yang terakhir kali. Ya. Yeah. Yang first punya kena pekat sikit pada ni. Okay. Yang pertama color dia macam tu, kita kurangkan air. Okay. Cat dia cair tapi pekat. Cubalah cari kaedah tu. Okay, sekejap. Saya tunjuk. Pekat sikit. Tapi masih cair. Pekat ini masih cair. Okay. Yang ini dia lebih cair. Okay. Yang inilah kita panggilkan, kita cuci dia. Okay. Masukkan dia. Dia akan masuk segala sudut. Bagi dia tu, bagi color dia naik. Nak tahu naik ke tak naik? Macam ni lah. Bila dia dah kering, ni dia dah kering. Ni dia masih basah sikit. Okay. Yang ini dah kering. Ni. Okay. Macam itulah dia. Akan jadinya. Okay.
Inilah bila kita sapu yang pertama dia akan jadi yang sebelah atas ni saya akan sapu dua kali, okay, supaya dia akan lebih gelap lagi. Sekarang batu ni dah jadi agak sedikit gelap, okay. Nanti bila dia dah kering, okay, kita akan sapu lagi. Memang batu ni menarik. Okey, ini biru, biru ni putih dan kuning. Kita nak dapatkan dia punya satu color yang ini adalah color yang terakhir. Okay. Ini nak pakai lagi sikit. Oh, kurang putih sikit. Dapatkan color cream light ni, panggil sebab ada biru sikit, saya panggil cream light. Okay. Kurang biru sikit. Okay. Yang ini saya ni basah je. Okay. Untuk dapatkan color ni bukannya sekejap-sekejap. Lama juga. Dapat color ni. Baru dengan okay. Okay. Contohlah dia. Untuk kita dapatkan color ni. Sebab dia orang ni tak nak nampak hijau-hijau. Jadi kita kena dapatkan color ni. Nak taruh nipis-nipis je. Bukan semua bahagian ni. Sikit-sikit je nanti. Biar dia ada nampak lari-lari sikit. Right. Okay, untuk menghasilkan color yang extreme yang first color gelap tu dia sikit pekat. Lepas tu color kedua putih ni, color ketiga kuning, color keempat putih, color yang ini sangat cair, okay. Yang ini baru ni, ni color kelima, okay.
kita sikit-sikit je, ya. Yeah. Ha, lepas tu celupkan putih. Ha, ikutlah macam mana pun. Okey. Ha, inilah dia. Color last dia. Ha, dah tak nak dah. Okey, ni color last dia. Okey. Nipis-nipis tu kita layang-layang je sikit. Okay. Ha, tu sebelah atas sana tu. Ha, tu. Ha, yang itu aja. Dua kali ni. Okey. Dua kali ni. Yang atas dia. Atas. Ha, yang lain semua sama. Okey. Apapun nanti di ujung saya akan tu jelaskan cat apa yang saya pakai. Tapi kena tengok video ni sampai habis-habisan. Kalau tengok skip, tak ada, tak jadi apa. Sebab video saya ni tak boleh nak skip-skip. Sebab setiap saat, setiap tu, semua ada mesej. Semua ada penceritaan dia. Yeah? Alright? Tak ada. Yang kita nak. Tapi yang ni memang ekstrim dia punya color dia. Okay. Ni batu terbakau. Okay. Okay, batu-batu ni terpaksa saya sapu lagi. Color ni sebab tak boleh nak tu. Sebab dia terlalu cerah sangat. Sapu terlalu cerah sangat, tak boleh. Sebab yang ini tu hari orang dah cantik-cantik dah macam bawah ni, orang minta buat macam ni. Ha, okay. Inilah dia. Okay. Tambah duit ya. Saya terpaksa sapu mula. Sapu lagi. Lepas ni nak pergi belakang buat tiang pula. Okey. Right. Tiang kayu ni ada belakang tu sikit lagi. Nak habis. Ha. Bagai yuk.